Halo guys, balik lagi di channel Surya 27. Jadi di video kali ini aku bakal mabar bareng teman-temanku guys untuk merayakan 17 Agustus 2021 guys ya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Di sini aku masih dunia pribadi guys. Nanti aku bakal ubah menjadi publik ya agar orang-orang nanti yang mau telepot langsung bisa ke sini guys. Aku bakal undang mungkin teman-temanku dari dulu guys. Kita bakal undang mereka dulu. Teman-temanku yang sudah terpilih sudah pada kumpul di sini. Oh my god, rumahnya Lesia menghilang, guys. Wah, ada apa ini? Apakah dia lagi kehilangan sinyal atau ditelan bumi, guys? Oke, ayo berdiri berdampingan, Ayo let's go sini depan. Oke, di sini kita bakal langsung bersiap-siap menuju ke pantai nanti, guys ya, tapi akan kuubah dulu ini menjadi publik dulu, guys. Jadikan ini publik. Oke, kita bakal menunggu orang-orang pada datang ke sini, guys. Indonesia. Bisa kalian lihat guys, kardus XD foto aku bersama teman-teman di sini guys. Berapa orang yang datang nih, kok servernya udah aku jadiin public guys, kok masih sepi ya? Oh, pantesan guys. Pantesan tidak begitu ramai di sini guys. Kukira tadi sudah online guys. Oh my god, aku melihat rumah Iglo House dengan nama Surya 27. Apa ini guys? Ayo kita berenang teman-teman, kita bakal ajak mereka berenang guys ya. Kita bakal jalan kaki menuju ke pantainya guys. Ayo jalan santai nih, apa lari namanya ini guys, aku gak tahu. Wah, susah juga ngarahin ke belakang gini kamera guys. Oke, oke, kita jalan di arah yang salah tampaknya. Oke, kita langsung aja di sini berenang seperti merayakan 17 Agustus gitu guys ya, di rumah-rumah gitu kan, berenang lomba-lomba. Anggap aja ini lomba renang guys. Ayo kita berenang terus. Ayo. Wah, lihat guys, banyak juga yang ikut renang di sini. Sekarang ayo kita ke Crazy Run. Ayo kita lomba di Crazy Run guys ya. Kita bareng teman-teman yang sudah pakai baju merah putih guys. Ayo teman-teman, kita rayakan 17 Agustus dengan bermain Crazy Run. Let's go. Nah, sudah berada di Crazy Run. Tampaknya di sini ada yang bermain guys. Wah, kita harus cepat bermain juga ya, dan orang-orang sudah pada kumpul juga guys. Oke lah, kita bakal main. Wah, rame juga yang ikut di sini guys. Anggap aja ini lombanya di Crazy Run guys ya. Indonesia, let's go. Jalan, ayo jalan. Oke, di sini aku masih di depan guys. Oke, belum ada yang menyalipku. Apakah? Oke, aku disalip guys. Oke, kita jalan. Indonesia, kita tetap bilang Indonesia guys. Gimana dia? Oke, ke sini. Pintu yang benar, pintu yang benar. Oke, untung kebuka guys ya. Lompat. Ah, jatuh aku guys. Oke, lompat naik tangga 3 ini guys. Kita lompat ke sini lagi. Naik tangga lagi. Oke, pintu yang kebuka, ada tinggal masuk ke pintu sini. Lompatin blok sini, blok sini. Oke, tampaknya ini bukan awal yang baik guys. Oke, nggak apa-apalah, anggap aja semua lomba 17 Agustus main Crazy Run guys ya, semua lombanya ada di sini guys. Wah, pintu yang mana ini? Wah, salah pintu lagi. Masuk ke pintu sini, kita naik ke atas sini, lompat lagi. Nice. Ah, jatuh. Oke, kita naik lagi ke sini, lompat sini. Nah, ada pintu kebuka. Wah, aku nomor berapa ini guys, dan juara satu siapa sini? Oke, aku dapat surprise box dan isinya 500 koin, 1 gem dan sofa guys. Nice, dapat 350 koin, 50 tiket. Wah, seperti biasa guys ya, kalau bintang 3 pasti dapatnya segitu. Dan di sini aku peringkat, wah, 10 tadi guys. Wah, ternyata kalian jago-jago bermain Crazy Run, mantap guys. Sepertinya ini baru pemanasan guys. Kita bakal ajak teman-teman buat main Crazy Run lagi ya. Kita bakal main. Nah, di sini kita bakal bersiap-siap guys. Indonesia. Kali ini aku pasti bisa guys. Aku harus bisa nomor 1 di Crazy Run guys. 2 1 Ayo. Tampaknya aku di depan. Kita hancurkan pintu. Nice, langsung kebuka. Dan kita bakal mencari jalan keluar dari tembok-tembok tinggi ini guys. Tampaknya di sini aku disalip guys. Aku tapi tidak bakal menyerah guys ya. Aku bakal terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Pintu yang kebuka, nice. Kita bakal lompat sini, lompat sini. Yes, tampaknya mulus guys. Kita coba lagi. Lompat sini, lompat sini, lompat lagi. Wah. Oke, rintangan ini kita berhasil ya. Dan kita jalan terus. Sekarang melewati blok-blok ini guys. Apakah aku bisa menjadi juara satu di Crazy Run kali ini? Mari kita lihat. Oke, kita masuk ke pintu sini. Wah, tinggal satu saingan doang guys. Dan dia memakai armor terbang guys. Wah, curang dia guys. Tapi tidak apa-apa guys, aku di sini adalah merah putih. Aku yakin bisa menyalipnya. Sepertinya tidak sih guys. Oke, di sini yang penting aku masih juara 2 ya, dengan pakaian merah putih. Nah, di sini aku mendapatkan 350 koin, 50 tiket. Seperti biasa guys, kalau bintang 3 pasti dapat segitu ya.
Later. Sepertinya sudah cukup guys lomba lari di Crazy Run-nya, dan aku bakal ajak mereka buat joget di atas panggung ya, untuk merayakan 17 Agustus di panggung sini guys, panggung yang mewah ini. Ayo kita rayakan 17 Agustus dengan joget-joget di panggung ini. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Aku pengen selfie guys. Oke, kita coba selfie di sini. Wah, keramaian guys. Di sini aku bakal coba menggunakan bug guys dengan cara meminum power up. Lalu kita bakal coba lompat dan buka kamera ya guys ya, untuk bisa foto seperti armor terbang gitu guys, tapi memakai baju merah putihku ini guys. Tadi kurang tinggi, kita lompat lagi. Oke, berhasil guys, nice. Oh my god, kalian lihat tangan kiriku, tanganku patah guys. Ayolah teman-teman, cepat berkumpul, aku mau foto di bagian panggungnya. Kita cari posisi yang pas. Dan itu kenapa ada yang naik di atas panggung situ guys, kalian lihat itu sampai ke bintang situ. Oke, sepertinya sudah guys, kita bakal coba selfie ya. Cekik. Jadi seperti ini hasilnya dengan tanganku yang patah. Wah, sepertinya ini terlalu dekat guys, kita bakal coba turun dan menjauh lagi ya. Ingat, untuk melakukan bug ini kita perlu power up. Oke, kita minum power upnya. Lalu kita, ya salah pencet lagi. Oke, kita lompat langsung ke kamera. Nah, tanganku masih patah di sini guys, kita ubah posenya ya. Nah, kan ini lebih mending ya. Ayo cepat ngumpul di panggung lah teman-teman, jangan ngumpul di bawahku. Nah, ini sepertinya pas posisinya guys, kita cekrik. Nah, ini hasilnya guys, kita simpan. Sekarang aku bakal ajak mereka buat jalan-jalan keliling komplek rumah sini. Biar kakinya gak mageran guys, kita ajak berkeliling guys. Anggap aja ini ceritanya lomba lari di sini guys ya. Siapa di sini yang pernah ikut lomba pada saat 17 Agustus guys? Coba komen di bawah ya. Entah itu lomba lari, lomba makan kerupuk, lomba kelereng, lompat karung. Kalau aku suka banget dulu ikutin lomba paku masukin ke dalam botol guys. Ayo jalan terus sampai pegel. Nah, sekarang aku berkunjung ke rumah orang yang menang Crazy Run tadi guys. Kita bakal langsung aja masuk. Wow, jadi rumahnya seperti ini guys. Wow, ada tulisan like di sini. Ini gimana cara naik ke atas tangganya guys? Bisa kalian lihat di sini jalannya ditutup guys. Oh my god. Oh my god, kalian lihat ini merah putih. Wow. Wah, kreatif, nice, nice. Wah, bagus guys, benar-benar mirip seperti bendera merah putih. Terakhir, kita bakal menghormati bendera merah putih ini guys. Oke, di sini nggak ada simbol buat hormat guys, kita menghormatinya dengan dada-dada guys. Atau kita hormat dengan gaya. Iya. Sepertinya aku membutuhkan pakaian sekolah guys, untuk menghormati bendera guys ya. Seperti dulu upacara bendera, kita harus pakai pakaian sekolah guys. Kita keluar. Oh my god, aku salah ngeklik pakaiannya guys. Ya sudahlah, aku nggak apa-apa diketawain pakai pakaian cewek gini guys. Yang paling penting itu apa guys, kita bakal menghormati bendera merah putih ini guys. 17 Agustus tahun 45. Oke guys, mungkin video mabar spesial 17 Agustusnya sampai di sini dulu guys. Terima kasih atas waktu Anda yang ikut mabar. Sampai jumpa di next video.